Welcome back to my YouTube channel. Hari ini gue bakal unbox dan review kacamata yang baru gue beli dan bermanfaat buat aktivitas sehari-hari gue. But before that, let me tell you the reasons why I bought these glasses. Jadi, karena aktivitas gue dari pagi sampai malam selalu di depan layar komputer, hal itu bikin mata gue cepat perih dan lelah. Kadang juga ganggu jam tidur malam gue. Dan itu gak enak banget. Alasan itulah yang membawa gue untuk membeli kacamata gaming Synergy. Kacamata gaming Synergy memang didesain untuk para gamers, tapi fungsi dari kacamata ini masih berguna buat gua yang selalu di depan layar komputer. Langsung aja kita unbox. Oke, seperti yang kita lihat di sini, kacamatanya dibungkus dengan paper box, yang menurut gua keren banget, hitam dan simple. Ya, setidaknya gak cuma dibungkus plastik doang, gak menarik lah pak. Setelah kita buka, di dalam boxnya ada kartu terima kasih, terus buku panduan yang berisi informasi tentang kacamata Synergy, dan kain activator untuk mengaktifkan salah satu fungsi dari kacamata ini. Dan ini hard boxnya. Gue suka sama desainnya yang bermotif kayu-kayu gini, elegan banget lah. Kita buka, nah ini dia yang utama, kacamata Synergy. Keren, keren. Dan seperti biasa, ini kain pembersihnya. Oh iya, di sini juga ada lens cleaner spray, alat semprotan pembersih lensa. Overall, dari packagingnya mantap banget, dibungkus rapi dan desainnya juga oke. I'll give them 10 out of 10 for packaging the product. Mantap! Next, kita akan review kacamata gaming Synergy ini. Ada dua features yang berguna buat gua. Yang pertama, lensanya. Gua beli kacamata Synergy yang tipe Hyper Eclipse. Jadi fungsi lensanya tuh ada 3 macam. Fungsi pertama yaitu anti-blur. Nah, ini nih fungsi utama yang bikin gua beli kacamata Synergy. Lensanya berfungsi untuk melindungi mata kita dari sinar biru, bikin mata adem, gak cepat perih dan lelah walaupun lama di depan layar komputer ataupun gadget. Fungsi keduanya yaitu UV Protection. Jadi selain melindungi mata dari sinar biru, kacamata ini juga menghalau sinar UV matahari yang lebih berbahaya untuk kesehatan mata. Pernah gak sih kalian pas lagi di luar siang-siang tuh sering kayak gini? Nah, kalau pakai kacamata ini lensanya berubah jadi gelap. Jadi gue tetap bisa tampil cool di siang hari dan aman dari sinar UV matahari. Fungsi ketiga yaitu anti-fog. Lensanya tahan uap. Fungsi tambahan ini lumayan berguna buat gue. Jadi bisa meminimalisir embun di kacamata ketika gua minum minuman hangat. Jadi dalam satu kacamata kalian dapat 3 fungsi dari lensanya. Luar biasa. Lanjut ke features kedua dari kacamata gaming Synergy ini, yaitu earlock system. Nah, ini feature yang cukup menarik. Pengunci telinga yang bikin bebas bergerak tanpa takut kacamata jatuh. Pengaturannya bisa diatur secara bertahap, menyesuaikan mau seberapa kencang kacamatanya pas dipakai. Dan ini bisa gue pakai buat hal gini. Nah, jadi kalian gak perlu khawatir lagi kacamatanya bakal jatuh atau longgar. Itulah features dari kacamata gaming Synergy ini yang mantap banget. Gue rekomendasiin kacamata ini buat kalian yang aktivitasnya selalu di depan gadget ataupun komputer. Kalian bisa mampir di akun Instagram mereka, @synergyofficial. Dan bisa juga tanya-tanya ke adminnya kalau kalian punya pertanyaan. Gua jamin adminnya ramah banget. Kalian mau nanya detail A, B, C, sampai Z, they will respond to you very friendly. Menjalani aktivitas sehari-hari memanglah penting, tapi menjaga kesehatan jauh lebih penting. I'm Imam Rahman, and I'll see you in the next video.